1. Bertemu lagi dengan saya Sisira Kesempatan dari Tiga. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau ngelihat buku kalian. Kenapa sih dan beberapa seminggu ini saya instant vlog. Jadi sebenarnya kan pekerjaan ibadah aku dari sejak dari rumah sampai sekarang. Jadi kegiatan masuk itu juga membutuhkan sedikit jadi suara, ekspresi. Bahkan waktu untuk berbicaranya pun juga harus dibatasi. Kenapa? Tujuannya untuk mengurangi terjadinya resiko serak suara karena kita berbicara. Sama nafasnya sering tengah-engah karena terlalu banyak berbicara. Dan tidak hanya itu, jadi ayah sempat kirimin sering pernah bilang, Teh, kalau misalnya laptopnya rusak, nggak bisa diperbaiki. Ya mungkin aku memang terlalu percaya itu sih, karena beberapa alasan dulu pernah berkali-kali laptopku mengalami cobaan, ya, kayak kerusakan permanen ataupun sementara. Tapi anggap saja kalau kerusakan laptop itu kan pelajaran buat aku supaya bisa menjaga laptop lebih baik lagi. Terus banyakkan waktu istirahat laptop adalah satu jalan utamanya untuk membuat pekerjaan untuk menjaga keawetan laptop agar tetap pakai lagi untuk kegiatan bekerja buat work seperti ini. Nah kemudian setelahnya cakap sampai di situ, biasanya juga laptop itu juga ada waktunya, misalnya jam 10 untuk istirahat. Baik untuk kegiatan yang lain, misalnya kan sudah terbiasa tuh untuk melakukan sesi kom-kom ataupun akademi harian. Ini sebenarnya merupakan alternatif lain untuk mengistirahatkan laptop agar tetap digunakan, tidak cepat rusak. Karena kan biaya untuk menge-service laptop itu kan nggak terlalu murah, harus membutuhkan banyak biaya dan waktu untuk memperbaikinya. Jadi hari ini, semoga nanti vlog aku bisa berjalan terus menerus ya. Nah kemudian sekarang kita akan membahas tentang ungkapan nostalgia itu sulit. Setiap manusia pasti memiliki rasa nostalgia. Tapi ada beberapa ungkapan yang mengatakan bahwa nostalgia itu sulit karena beberapa alasan. Karena alasan pita dari orang tua. Pertama, karena dianggap ketinggalan zaman. Kalau misalnya kita yang berusia dewasa itu tuh biasanya suka dengan hal nostalgia itu, orang tuh pernah mengatakan, ih tante itu kekayaan itu. Tapi mungkin sih yang namanya juga perkembangan usia kan kesukaannya kan pasti akan berubah. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, ini arahan dari orang tua, dari teman-teman dan juga rekan-rekan kan juga seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap nostalgia itu sulit itu ungkapan yang kedua adalah tentang KPI. Kita tahu bahwa negara Indonesia dan Malaysia itu juga memiliki lembaga penyiaran tersendiri namanya KPI dan FF. Tapi kan bukan bertujuan sensor terlalu berlebihan, tapi juga untuk mengawasi dan memastikan program tersebut aman untuk ditonton. Namun ada yang mengatakan itu yang paling menjerimet itu adalah sinetron. Mungkin sinetron di zaman sekarang itu kan kebanyakan temanya kan tentang broken family, broken home dan juga broke of humanity. Maksudnya apa? Itu adalah merupakan satu-satunya pekerusakan manusia dan yang terjadi di dunia nyata. Misalnya perselingkuhan, terus juga perceraian, terus juga perebutan harta. Itu kan satu contoh broken tuh. Tapi mungkin ayam nostalgia yang zaman dulu yang belum ada kuota seperti itu anggap alasannya karena dianggap terlalu ketinggalan zaman ya seperti itu. Ya memang sih nostalgia itu kadang sulit. Terus yang ketiga tentang animasi. Kebanyakan dari zaman dulu program animasi yang pendidikan terutama di beberapa seluruh negara itu kan banyak mengandung unsur menghibur. Ya 100% menghibur dan sebagiannya lagi bersifat pendidikan. Tapi mungkin kenapa beberapa hari ini jarang menaikkan program pendidikan di banyak TV. Karena kebanyakan di antaranya itu kan masuk ke TV parabola. Sedangkan TV lokalnya sendiri pun masih dianggap terlalu apa? Masih dianggap menilai bahwa serangan gatot itu tidak dapat hanya ditayangkan di satu spesies yang ramah anak tertentu, misalnya seperti sekarang RTV. Karena ada beberapa spesies lainnya itu, kalau alasan tidak menayangkan kartun itu adalah karena terlalu dianggap merusak jam, pada berungkapannya adalah merusak jam anak sekolah. Ya memang begitu sih, memang jadi tradisi, kan memang seperti itu. Jadi tayangan kartun itu juga menjadi sasaran yang sangat potensial bagi usia anak-anak selain sinetron yang bisa membuat anak itu malas belajar. Terus kemudian yang keempat mengenai film layar lebar ya. Yang keempat ungkapan tentang film layar lebar, kalau nostalgia itu zaman dulu tuh ditanya, karena kan zaman sekarang itu TV lokal. Kenapa di yang biasa tidak bisa? Nih, sebenarnya dari aku udah berpengalaman banget nih. Dari nostalgia film layar lebar para populer itu memang sama sekarang tuh sudah banyak ditayangkannya di TV karena beberapa alasan. Ingin menajari seretik, mau perseretik. Tapi yang paling mencuri perhatian itu SCTV. SCTV itu juga merupakan salah satu televisi Indonesia yang cukup sensitif menaikkan film lebar baru. Karena sejak era pandemi ini, film lebar hanya dibatasi untuk judul itu saja. Sehingga waktu penayangannya justru relatif sedikit, bisa 3 hari atau 5 hari. Tapi ketimbang dengan RCTI, karena RCTI juga merupakan satu-satunya yang menayangkan film layar lebar itu dengan perdana itu lebih besar ketimbang gitu.
Tapi memang namanya sih, namanya juga perpindahan dari sejak awal 2017 itu kan merupakan awal era milenial. Jadi film layar lebar yang baru, judul baru ST itu sering lebih sering tayangkan ketimbang STP karena beberapa alasan perpindahan para public figure. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu, para public figure Indonesia kan harus banyak berbolak-balik dari TV satu ke TV lain itu karena alasan untuk pemindahan manajemen ataupun alasan lainnya nama perpanjang kontrak kerjanya sebagai seleb ya. So, dan itu aja tuh kalau ada ungkapan Nostalgia Too Sweet, maksudnya apa? Jadi Nostalgia Too Sweet itu kadang makan dianggap no. Jadi kita kalau kita Nostalgia Too Sweet itu kadang kita sering-sering berpikir, tidak pikiran sering terganggu, ataupun karena setiap kali dari situ pasti tuh marah-marah. Ya memang sih, kita kadang pernah marah karena dianggap Nostalgia itu tuh terlalu dianggap ini nih, terlalu banyak memberi kemotong di gunung karena berapa alasan durasi waktu. Karena kita tahu kalau kebanyakan program adegan yang sinetron yang lawas kebatasan kepotongan durasi itu tuh karena alasan memperbatasi minimal durasi waktu. Tapi kalau selesainya tuh kenapa nggak pakai kredit? Itu sifat sama seperti ibarat sikap manusia terburu-buru. Jadi kredit yang diisi cepat ataupun tanpa kredit itu sama halnya dengan diri kita. Kita sama seperti yang kredit itu tuh kalau terburu-buru itu sikap manusia takut terburu-buru. Jadi kita merasa tidak puas. Masa frustasi atau memutuskan untuk pindahin ke sisi lain. So, kemudian, terus lebih keadaan lebih fatal lagi, misalnya, kalau misalnya mengenai masa film lebar animasi, kita sebenarnya sudah mengenal tahu animasi, film animasi belakangan itu tuh Disney sudah tidak lagi memproduksi namanya sejak tahun 2021 karena beberapa alasan berfokus ke Disney Plus Hotstar. Jadi, film lebar animasi yang kebanyakan pada umumnya itu berasal dari production house-nya adalah Nickelodeon, Warner Bros, dan masih banyak lagi. Dan itu yang membuat salah satu film animasi zaman sekarang tuh sudah kurang diminati anak-anak meskipun banyak usaha lakukan untuk menaikkan film lebarnya banyak, tapi kebanyakan antara bioskop ataupun ke TV parabola. Tapi risiko lainnya tuh kalau lagi tuh sulit itu karena TV parabola sering berbayar. Jadi kalian bisa menganggap film itu adalah cetakan yang sangat cuek. Jadi itulah namanya ungkapan nostalgia itu sulit karena beberapa alasan ini. Terus apa faktornya? Faktor yang paling fatal dari mengungkapkan nostalgia itu sulit selain sudah berpikir hidup kita jadi tidak tenang, tidak mau kegiatan bermanfaat ataupun karena keinginan untuk selalu ini untuk selalu menjauhi diri atau memperbaiki diri ataupun kalian lebih suka dan yang untuk menjaga solusi tersebut kalian bisa mencari usaha semaksimal mungkin mencari video ataupun musik yang menurut kalian paling kangen. Kenapa tujuan seperti itu? Ini tujuannya untuk supaya nostalgia itu kan tetap terus melekat baik dari saat masih kecil maupun di zaman sekarang. Jadi itu jadikan sebuah kenangan-kenangan yang terindah dari setiap umat manusia seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari video ini aku gak maksud menjudge kalian untuk minta berharapkan terlalu banyak. Tapi bagi kalian, anggap nostalgia itu sebagai barang berharga sikap. Sebagai barang berharga yang gak akan beres lupakan. Kalau kalian masih ada masalah, silakan kalian komen di video ini ya. Dan oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow social media aku, komen dan tekan tombol subscribe lebih tahu apa ungkapan mengenai kalian, pendapat kalian mengenai ungkapan nostalgia itu sulit dalam bentuk apapun, baik itu benda, barang, ataupun tayangan program yang menurut kalian paling suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.